Halo semuanya, selamat datang kembali di channel NHIS. Pada kesempatan kali ini, NHIS akan membahas tentang harga mobil Honda Brio bekas terbaru bulan Juli tahun 2018. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Honda Brio mungkin sudah tak asing lagi ketika Anda mendengarnya. Nama ini tentu saja sudah begitu melekat di benak pikiran Anda karena Honda Brio merupakan salah satu tipe mobil Honda yang cukup laris di pasar Indonesia. Selain mampu memberikan kenyamanan saat digunakan, mobil Honda Brio ini juga memiliki harga yang cukup terjangkau bila dibandingkan dengan seri mobil Honda lainnya. Brio sendiri hadir di pasar Indonesia dengan membawa beberapa tipe yang berbeda-beda. Dari perbedaan tersebut menjadikan harga yang tawarkannya pun cukup bervariasi, mulai dari 100 juta rupiah hingga lebih dari 150 juta rupiah. Namun seperti yang kita ketahui bahwa Honda Brio sendiri ini memiliki tipe yang cukup murah, yakni tipe Honda Brio Satya, di mana seri ini merupakan seri mobil low cost green car atau LCGC, dan juga bisa dikatakan menjadi tipe mobil terlaris. Bentuknya yang mungil dengan desain elegan baik di sektor interior ataupun eksteriornya menjadi modal utama dari Honda dalam memasarkannya. Berbeda jauh dengan Honda Jazz yang dipasarkan dengan penuh fitur, Honda Brio mungkin tak begitu banyak menawarkan fitur melimpah, sehingga membuat harga mobil Honda Brio bekas yang ada bisa dibilang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga barunya. Walau begitu, dengan harga murahnya seperti yang kita ketahui, tipe Honda Brio ini merupakan tipe mobil mungil yang ditenagai mesin berkapasitas 1,2 L dengan membawa teknologi SOHC dan dilengkapi dengan 16 katup serta mengusung teknologi VTEC dan DPW. Dan menariknya lagi, semua model dari Honda Brio ini dilengkapi dengan sistem pembakaran injeksi dengan membawa teknologi BGMFI. Inilah mengapa Honda Brio selalu bisa dibilang sebagai mobil ramah lingkungan dan mobil teririt dalam penggunaan bahan bakarnya. Berbekal mesin yang ditawarkan dengan kapasitas 1198cc ini, semua mobil tipe ini mampu menawarkan power tertinggi sebesar 88 PS. Setiap berada pada posisi putaran 6000 RPM dengan torsi tertingginya mencapai 109 Nm atau pada putaran 4500 RPM. Harga mobil Honda Brio bekas yang terbilang cukup murah dibandingkan dengan harga terbarunya menjadikannya banyak masyarakat yang mendambakan untuk membeli mobil bertipe mungil ini. Sebab selain murah dengan desainnya yang kecil mampu membuatnya terasa lebih gesit dan juga nyaman untuk dikendarai. Honda Brio sendiri ini memiliki beberapa tipe seperti Honda Brio Satya, Honda Brio tipe E, S, dan Honda Brio tipe Sport yang mana semuanya memiliki dimensi 3610 mm kali 1680 mm kali 1485 mm. Salah satu fitur unggulan dari semua tipe Honda Brio yang ada ialah ketersediaannya. Fitur dual front SRS airbags, side impact beam, dan pedestrian protection yang merupakan fitur unggulan dari Honda dalam sektor keselamatan berkendara. Tak hanya menawarkan kesempurnaan dalam urusan keamanan dan kenyamanan berkendara, Honda juga menambahkan beberapa fitur unggulan seperti immobilizer, alarm system, dan juga keyless entry untuk model Honda Brio S dan Honda Brio E. Hal yang jauh lebih menarik dari semua fitur tersebut adalah ketersediaannya dukungan pengereman yang membawa teknologi ABS dan EDB, anti-lock brake system, dan electronic brake force distribution, yang menjadi pengereman yang dilakukan di setiap tetap harus, yang menjadikan pengereman yang dilakukan tetap terasa halus namun juga tetap mumpuni. Bagi Anda yang mungkin tertarik untuk bisa memiliki mobil Honda Brio namun budget terbatas, bisa memilih untuk membeli seri bekas. Dan untuk mengetahui daftar harga mobil Honda Brio bekas berikut sudah kami rangkumkan untuk Anda semuanya. Honda Brio 1.2e Automatic Transmission tahun 2013 memiliki harga 135 juta rupiah. Honda Brio 1.2e Manual Transmission tahun 2013 memiliki harga 130 juta rupiah. Honda Brio 1.2e Manual Transmission memiliki harga 140 juta rupiah tahun 2014.
Honda Brio 1.2S Automatic Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp120 juta. Honda Brio 1.2S S Manual Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp120 juta. Honda Brio 1.3e Automatic Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp135 juta. Honda Brio 1.3e Automatic Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp145 juta. Honda Brio 1.3e Manual Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp120 juta. Honda Brio 1.3e Manual Transmission memiliki harga Rp130 juta. Honda Brio 1.3S Automatic Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp120 juta. Honda Brio 1.3S Automatic Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp130 juta. Honda Brio 1.3S Manual Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp120 juta. Honda Brio E Automatic Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp135 juta. Honda Brio E Manual Transmission tahun 2012 memiliki harga Rp120 juta. Kemudian untuk Honda Brio Satya A Manual Transmission memiliki harga Rp90 juta. Honda Brio Satya E Manual Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp105 juta. Honda Brio Satya S Manual Transmission tahun 2013 memiliki harga Rp100 juta. Perlu diingat, harga mobil Honda Brio tadi dapat berubah sewaktu-waktu. Beda daerah kemungkinan beda pula harga bekas mobil Honda Brio sesuai tahun pembuatannya. Mampu menawarkan kenyamanan saat berkendara, mobil Honda Brio sendiri cukup banyak diminati masyarakat Indonesia. Meskipun pada dasarnya kendaraan roda 4 yang satu ini masih belum memiliki banyak fitur yang bisa diunggulkan bila dibandingkan dengan seri Honda Jazz. Bila dilihat dari daftar harga mobil Honda Brio bekas yang sudah kami sampaikan tadi, terlihat bahwa Anda bisa memiliki salah satu tipe paling murah dengan mengeluarkan budget sebesar Rp90 juta. Dan ini merupakan harga untuk model Honda Brio Satya A Manual Transmission tahun pembuatan 2013 yang lalu. Namun, bagi Anda yang lebih tertarik untuk memilih model yang lebih epic, Honda menyediakan tipe Honda Brio 1.3e Automatic Transmission dan Honda Brio E Automatic Transmission yang mana kedua model ini juga dibuat pada tahun yang sama, yakni tahun 2013, dan sama-sama memiliki harga bekas sekitar Rp145 juta. Harga ini menjadi harga mobil Honda Brio bekas yang paling tinggi. Ketika membeli mobil bekas, sebaiknya Anda pintar-pintar mengecek dan semua kondisi kendaraan, mulai dari fisik, mesin, hingga surat-suratnya. Nah, sekian informasi tentang harga mobil Honda Brio bekas tahun 2018 bulan Juli. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.